Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu hadirin, adik-adik remaja masjid mutmainnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, istiqamah untuk mengisi usia kita dengan amal yang baik. Kemudian kita berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan dalam kehidupan ini kita selalu diberikan istiqamah sampai akhir hayat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai presentasi tentang masalah khazanah cinta yang sebenarnya, ada yang ingin saya jelaskan. Ada dua iklan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ternyata bukan hanya cinta yang ada yang sebenarnya, iklan pun ada yang sebenarnya. Jadi mana yang sebenarnya? Yang sebenarnya dari forum silaturahmi remaja masjid nih, yang putih. Yang sebenarnya, judulnya Khazanah Cinta yang sebenarnya. Sedangkan yang ini, ada saudara kita yang ingin menyumbangkan ide dan kreativitasnya, akan tetapi ada kesalahan sedikit dari kata-kata judul Valentin yang sesungguhnya. Berarti kalau begitu kita mengakui ada Valentin, hanya saja ada yang sesungguhnya, ada yang tidak sesungguhnya. Tidak, berarti yang ingin kita sampaikan hanya pada judul kertas yang putih. Itu sekedar penjelasan saja. Mudah-mudahan tidak terjadi kekeliruan, penyimpangan makna dan lain sebagainya. Bapak dan ibu saudara sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih di judul khazanah. Khazanah itu diambil dari bahasa Arab. Kira-kira apa arti khazanah? Ini judul bukan saya yang buat, panitia yang buat. Apa arti khazanah? Khazanah dalam bahasa Arab artinya perbendaharaan, gudang. Jadi kalau yang mau dibahas nih khazanah cinta, berarti judulnya gudang cinta. Di dalam itu banyak sekali isinya, macam-macam. Tapi yang selalu dibayangkan orang kalau disebut kata cinta berarti hubungan laki-laki dan perempuan. Sementara banyak, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Oleh sebab itu judulnya Khazanah Cinta yang Sebenarnya. Jadi ibaratkan ini ada gudang yang besar, lalu isinya macam-macam. Di dalam itu ada makanan, ada minuman, ada pakaian. Lalu karena yang selalu tampak keluar hanya sampah, lalu orang mengatakan itu gudang sampah. Padahal sebenarnya isinya banyak. Begitulah dengan berkaitan dengan judul kita pada kesempatan ini, Khazanah Cinta yang Sesungguhnya. Lanjut. Ini iklan, ini udah kenal semua. Oke, selanjutnya, what is love? Orang Arab menyebut yang sebelah kanan, ma huwal hub? Apa itu cinta? Orang Barat menyebut love, orang Arab menyebut hub. Hub, cinta. Ma huwal hub? Apa itu? Jadi kalau disebut suatu kata, maka akan terbayang di benak orang, terlintas di hati orang banyak hal. Ketika disebutkan misalnya ayam, semua kita punya pikiran, gambaran, ilustrasi macam-macam. Si A boleh jadi yang terbayang sama dia ayam panggang, karena dia suka panggang ayam. Yang ini suka ayam berselimut, KFC. Yang ini suka ayam hutan, karena hobinya menangkap ayam di tengah hutan. Yang ini sukanya banyaklah segala macam jenis ayam. Intinya setiap orang punya gambaran tentang kata yang disebutkan. Lanjut.
Ketika disebut cinta, maka yang terbayang orang inilah dia. Ada anak kecil pakai dulu pakai kalian masih kecil masih pakai itu. Lalu kemudian selalu dibayangkan kalau disebut kata cinta, maka itu hubungan laki-laki dan perempuan. Itu yang terlalu yang selalu terlintas di pikiran orang, yang selalu ada terbayang di benak siapapun yang mendengar kata cinta. Apakah itu benar? Itulah yang mau kita bahas pada petang kali ini. Lanjut. Penggunaan kata hub dalam Al-Quran. Contoh At-Taubah 24. Kata hub saya buat yang besar. Qul in kuntum tuhibbun. Katakanlah apakah kamu jika kamu cinta. Di sini nampak penggunaan kata tuhibbun, kata tuhibbunallah, cinta kepada Allah. Jadi kata cinta itu bukan hanya kepada manusia, bukan antara laki-laki dengan perempuan saja. Jadi penggunaannya justru kalau kita lihat dalam Al-Quran, penggunaan kata hub digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbun. Mereka cinta. Di sini yang menjadi objek pada ayat Al-Hasyr ayat 9 justru yang menjadi objek adalah manusia. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai saudara-saudara mereka yang berhijrah kepada mereka. Ayat ini menceritakan tentang orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, lalu orang Ansar mencintainya. Jadi ayat pertama tentang manusia kepada Allah, ayat kedua manusia kepada sesama manusia, tapi bukan yang kita maksudkan jenis kelamin laki dengan perempuan. Dalam hal ini orang beriman dari kalangan Ansar mencintai orang beriman dari kalangan muhajirin. Contoh ayat yang ketiga, wa tuhibbunal mala, juga digunakan kata hub, wa tuhibbun, kamu cinta kepada mal, harta. Tiga objek yang berbeda digunakan kata hub. Pertama kepada Allah, kedua kepada manusia, ketiga kepada harta benda, penggunaan katanya sama. Lalu kalau ada satu kata digunakan untuk tiga yang berbeda, lalu ada orang yang mengklaim hanya layak dipakai untuk satu, maka itu sesungguhnya terjadi pengebirian makna. Ada yang digunting. Ketika orang memaknai bahwa cinta itu hanya laki-laki dan perempuan, maka dia sedang membuang makna cinta yang lain. Seperti yang disebutkan dalam ayat, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama orang beriman, cinta kepada harta benda, cinta kepada kekuasaan dan lain sebagainya. Padahal makna kata hub bukan hanya cinta laki-laki dan perempuan. Definisi hub, lanjut. Definisi cinta. Saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, juz 4, halaman 297. Makna hub adalah cenderung kepada sesuatu yang menimbulkan kenikmatan, menimbulkan kesenangan. Ada banyak pilihan, lalu condong kepada sesuatu, maka kecondongan, kecenderungan itu disebut sebagai hub. Ambil contoh, lihat. Ada banyak, ada tinju, ada golf, ada takraw, ada catur. Ketika seseorang cenderung kepada tinju, maka dia katakan hobi saya tinju. Hobi itu diambil dari kata hub, suka, cinta, senang. Walaupun benjol-benjol dia tetap suka. Dia tak pedulikan apa yang terjadi. Kenapa? Karena dia suka. Lalu yang satu mengatakan, ah itu terlalu kasar, ekstrim, saya tak suka. Saya sukanya main golf. Maka berarti dia suka cenderung kepada golf. Yang satu mengatakan, saya suka golf, tapi bolanya terlalu kecil. Saya mau yang agak besaran dikit. Takraw. Berarti dia cenderung kepada takraw. Yang satu mengatakan, ah untuk apa main bola? Sudah dapat, sudah berusaha, keluar keringat, capek, dapat, malah dikasih ke orang lain. Saya tak suka yang ini. Saya lebih suka olahraga yang tidak mengeluarkan keringat, duduk santai. Apa? Catur.
Ini sebagai contoh bahwa ketika banyak pilihan lalu cenderung kepada satu pilihan, itu disebut dengan hub. Itu definisi hub, definisi cinta. Contoh lain, ada empat perempuan, lalu dia akan katakan saya cinta kepada si ini. Ini saya mau kasih contoh penggunaan kata hub. Hub artinya kecenderungan terhadap sesuatu. Dia punya empat pilihan. Kenapa dia pilih yang pojok sana? Kenapa tak yang ini? Coba tengok gambar yang pertama. Saya ini bagus pakai jilbab. Tapi coba tengok, minum sambil buka laptop. Terlalu sering update status. Kapan dia mau masak, kapan dia mau nyuci, kapan dia mau ngurus suami. Sampai minum, sampai tengok tangan sebelah kiri megang roti, sebelah kanan megang minuman, lalu dengar musik. Ini orang nutup aurat, baik. Yang ini tak dapat kriteria, kenapa? Bagus, tapi auratnya terbuka. Bajunya belum selesai, sudah dipakai. Yang itu, yang sana, yang nomor tiga, bagus. Orangnya baca buku, kemudian pakai jilbab, tapi dia tidak cenderung ke situ. Kenapa? Ini kulitnya hitam manis, saya tak suka. Hitam manis itu ada bahayanya. Habis manisnya tinggal hitam. Tidak mau. Dia maunya lebih cenderung ke yang ujung. Kenapa? Ini sekedar contoh penggunaan. Ketika banyak pilihan, lalu cenderung kepada sesuatu yang menimbulkan kesenangan, kenikmatan, maka itu disebut dengan hub. Dalam semua aspek kehidupan, baik bidang olahraga, bidang seni, ada seni puisi, ada seni mengukir, ada seni kaligrafi, ada seni menyanyi. Lalu si ini mengatakan saya lebih tertarik ini, saya lebih cenderung ke sini. Itu penggunaan kata hub. Mudah-mudahan dengan penjelasan definisi dalam bentuk gambar begini lebih mendalam makna. Itulah makna hub menurut bahasa dan menurut istilah. Lanjut. Macam-macam hub. Tadi kita sudah jelaskan makna hub, lalu sekarang macam-macam hub. Apakah hub itu sesuatu yang terlarang? Hub tentu saja memang sudah fitrah dibawa oleh manusia. Dalam Al-Quran disebut zuyina linnas. Zuyina, manusia dihiasi, dijadikan indah pada pandangan manusia. Apa saja itu? Kecintaan. Tadi kita sudah bahas makna cinta. Memang kita hati dibuat ada kecenderungan pada ABCD. Apa saja yang kita cenderung kepada hal-hal tersebut? Yang pertama, hubbus syahawat, kecenderungan minan nisa, perempuan. Laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Wal banin, anak-anak, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, harta yang banyak dari dalam bentuk emas, perak dan lain-lain sebagainya. Kemudian wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Sekarang orang tak lagi naik kuda, dalam bentuk kendaraan mewah dan lain sebagainya. Wal an'am, binatang ternak. Orang suka beternak. Wal har, kebun, sawah dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang memang kecenderungan manusia suka. Ketika dia suka pada hal-hal ini, maka itu membangkitkan kenikmatan, membangkitkan rasa suka pada diri manusia. Apakah ini halal atau haram? Apakah ini merusak cinta kepada Allah? Ini yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Tengok contoh dalam bentuk gambar. Kalau mau digambarkan apa yang disebutkan Allah sebutkan dalam ayat tadi, inilah dia. Zuyyina linnas, manusia itu dihiasi hub, cinta, kecenderungan, mendapatkan kenikmatan dari kecenderungan tersebut. Saya awali menurut arah jarum jam dari jam 1. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'am wal har. Tak ada manusia yang tak suka ini. Kalau ada manusia yang tidak suka ini, berarti ada kesalahan. Kalau orang kampung saya menyebutnya something wrong.
ada terjadi kesalahan. Ini memang sudah fitrah manusia. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, semua orang suka. Suka. Mengapa begitu? Zuyina. Zuyina linnas. Hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanantiril muqantarati minal zahabi wal fidda wal ghailil musawamah wal an'am wal had. Tapi ini bukan batasan. Ayat ini bukan batasan, ini hanya menyebutkan sekedar contoh bahwa manusia suka pada hal-hal-hal ini. Apakah ini dilarang dalam Islam? Apakah benda-benda ini benda yang haram? Orang Islam tak boleh. Dia harus mesti cinta kepada Allah. Dia tak boleh punya dari atas. Dia tak boleh menikah, tak boleh punya anak, tak boleh punya emas, tak boleh punya kuda, tak boleh punya mobil, tak boleh punya ternak, tak boleh punya kebun. Hidupnya harus susah. Apakah ajaran Islam mengajarkan seperti itu? Atau ada di dunia ini aliran yang mengajarkan seperti itu? Gambar berikut bisa menjawab. Coba lihat. Kita belum kaji tentang Islam. Kita baru mengkaji bahwa di dunia ini ada aliran yang mengharamkan kenikmatan itu tadi. Coba tengok contoh gambar. Itu gambar yang punya paspor. Di sebelah kirinya, sebelah kanan dia, di bawah ada tulisan wife. Apa dibuatnya wife di situ? Tidak ada. Karena bagi dia wife itu haram. Tak boleh. Kemudian di atas wife ada children. Ditulis di situ nil. Tak boleh. Siapa ini? Ini seorang tokoh agamawan Hindu. Pakar semedi. Jadi kerjanya bersemedi saja. Dianggapnya anak itu mengganggu semedinya kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi ada di dunia ini manusia, aliran, agama yang tidak membolehkan nikmat-nikmat yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Mana contohnya? Nih, ini tak boleh. Hidupnya begitu. Sampai punya pisau silet aja tak boleh. Tengok kumis sama jenggotnya tak dicukur-cukur. Rambut tak boleh dipotong. Kenapa? Karena kalau dipotong dia ganteng, lalu ditengok orang dipuji, membuat dia lupa pada Sang Hyang Widi. Tak boleh. Jadi ada manusia di dunia ini yang mengharamkan kini, dan dia tidak sendirian. Dia tidak sendirian, punya teman-teman lain. Mau lihat siapa teman-temannya? Coba lihat. Banyak kawan kita yang ingin jumpa sama teman-temannya. Ah, tuh. Yang ini pun mengharamkan perempuan. Yang dari sebelah kanan. Yang ini mengharamkan perempuan, tak boleh, perempuan tuh haram. Yang tengah sana, jangan sangka itu jenggotnya panjang putih dia orang Islam. Coba tengok apa tanda yang di tangannya itu. Namanya Baba Senoda III. Pausnya orang Kristen Ortodok Koptik di pusatnya Alexandria di Iskandaria. Yang pojok ujung sana itu saminya orang Hindu. Itu pun mengharamkan perempuan. Tak boleh. Yang paling bawah ini lebih lagi, tak boleh pakai celana jeans, tak boleh pakai baju berjahit. Orang Islam pakai baju ini hanya tanggal 8, 9, 10, 10 pagi gunting tahlul pakai baju lagi. Dia seumur hidup pakai itu. Rambut tak boleh panjang. Nah, ada aliran di dunia dan masih eksis sampai sekarang orang-orang yang mengharamkan cinta kepada. Lalu bagaimana dengan Islam? Lihat selanjutnya. Bagaimana menurut Islam tentang yang tadi? Apakah Islam ikut dengan orang-orang yang tadi mengharamkan, atau Islam justru membolehkan sebebas-bebasnya? Maka menurut Islam boleh, tapi nampaklah bahwa Islam itu manhaj yang disebut Allah dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Ada yang terlalu kanan. Yang terlalu kanan ini sampai haram. Tidak boleh. Tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak, tidak boleh punya kebun, tidak boleh punya harta. Karena itu akan melalaikan dari Tuhan. Terlalu kanan. Ada yang terlalu kiri, kaum hedonis. Justru hidupnya digunakan untuk itu. Materi semuanya. Time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah materi. Maka hidupnya untuk materi.
Lalu yang pertengahan, dia tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Apa itu agama Islam? Islam tidak mengharamkan dan Islam tidak menghalalkan secara mutlak. Dalam Islam boleh, tapi apa tapinya? Lanjut. Yang pertama menurut Jarum Jam tadi, yang pertama zuyina linnasi hubbus syahawat, perempuan. Yang semua itu boleh, tapi syaratnya adalah apa kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu ashaddu hubban. Digunakan kata hub. Orang beriman boleh punya istri, tapi ingat ashaddu hubban lillah, dia mesti lebih cinta kepada Allah. Orang Islam boleh punya emas, tapi ingat dia mesti ashaddu hubban lillah, mesti lebih cinta kepada Allah. Orang Islam boleh punya binatang ternak, tapi ingat dia mesti ashaddu hubban lillah. Orang Islam boleh punya anak, tapi ingat dia mesti ashaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah. Jadi Allah jangan dibuat nomor dua. Tak ada. Jangankan Allah SWT, ibu-ibu saja tak setuju dengan lagu jadikan aku yang kedua, apalagi Allah SWT. Jadi Allah mesti nomor satu, ashaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Perempuan boleh, tapi menutup aurat. Yang boleh sebelah kanan, auratnya tertutup. Yang tapak hanya wajah, telapak tangan. Yang sebelah kiri tengok, ada yang kakinya kecil ke ujung, ada yang seperti ikan duyung. Ini tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Jadi kalau yang sebelah kanan tadi mengharamkan semua, yang sebelah kiri menghalalkan semua, Islam enggak. Islam itu halal tapi bersyarat. Islam boleh, ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Mesti menutup aurat. Lanjut, apa syarat yang selanjutnya dalam Islam? Boleh, tapi tidak boleh berduaan tanpa mahram. Kalau belum ada ikatan, mesti ada mahram. Kenapa? Karena kalau dua laki-laki perempuan tidak ada mahram, maka muncul yang ketiga. Coba tengok di bawah kursinya, ada setan. Dalam Islam tak boleh. Laki-laki, perempuan, apakah Islam mengharamkan perempuan? Boleh, tapi ketika tak ada ikatan, maka mesti ada mahram. Syarat selanjutnya, boleh, tapi setelah akad yang sah, yang disebut dalam Al-Quran, wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Mereka, perempuan-perempuan itu telah mengambil mitsaq, ikatan yang kuat dari kamu. Jadi tampaklah bahwa agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama Islam bukan agama yang menghilangkan hawa nafsu. Agama Islam bukan agama yang membuat manusia menjadi seperti kambing kebiri. Agama Islam adalah agama yang menempatkan nafsu pada tempatnya, termasuklah nafsu pada perempuan, tapi dengan syarat-syarat yang begitu ketat. Justru perempuan dalam Islam amat sangat terhormat. Lanjut. Bagaimana perempuan dalam Islam? Hadis riwayat Muslim, sahih Muslim, ad-dunya mata, dunia itu adalah mata. Kenikmatan dunia itu, dunia isinya adalah berbagai kenikmatan. Lalu dari sekian banyak kenikmatan, apakah kenikmatan yang paling indah? Wa khairu mata'id dunia, sebaik-baik kenikmatan dunia, al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Begitu tinggi Islam menempatkan perempuan. Hadis ini menunjukkan pada kita bagaimana orang Arab jahiliyah menempatkan perempuan di tempat yang paling bawah. Bagaimana perempuan zaman itu? Perempuan dijadikan budak, hamba sahaya. Perempuan dijadikan harta warisan. Jadi kalau seorang bapak punya istri 10, lalu anaknya dari istri pertama sebagai pewaris meninggal itu si bapak, maka yang 9 itu diwarisi oleh anak pertama. Bayangkan. Tapi ketika Islam datang, Islam bukan hanya menghapuskan itu, Islam memberikan jatah untuk perempuan, walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Perempuan dapat jatah 1/4 kalau laki-laki tidak punya anak.
Kalau laki-laki punya anak, perempuan dapat jatah 1/8 dari harta warisan. Lihat bagaimana perempuan didudukkan dalam posisi yang terhormat. Dunia diisi dengan berbagai macam kenikmatan, tapi dari sekian banyak kenikmatan itu, apa yang paling baik? Diletakkan perempuan di posisi yang pertama, al-mar'atus salihah. Oleh sebab itu perempuan mesti menjaga kesalehan dirinya supaya dia bisa duduk berada di tempat yang diposisikan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita masih tetap pada ayat yang kita kaji tadi. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, perempuan. Perempuan dalam masa dalam Islam tak ada masalah. Lalu yang kedua, wal banin, anak. Bagaimana kedudukan anak dalam Islam? Tadi sudah jelas di gambar yang pertama sampai dibuat di situ children nil. Tidak boleh sama sekali, tak ada dan banyak pengikutnya. Tidak boleh punya anak dalam agama keyakinan mereka karena dianggap itu hanya melalaikan saja dari Tuhan. Atau ada orang yang beranggapan itu hanya buang-buang waktu saja mengurus dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Islam? Dalam Islam jelas sekali, idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali tiga. Salah satu dari yang tiga itu adalah waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Bagaimana mungkin punya anak saleh kalau ibunya tidak ada? Apa mungkin dia langsung turun dari langit, dikirim dari planet Mars? Kan tak mungkin. Oleh sebab itu ada berproses dalam Islam. Jadi dalam Islam kedudukan anak boleh, bukan hanya sekedar boleh, bahkan dianjurkan. Bukan hanya sekedar dianjurkan, sampai-sampai Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati, siapa yang tak mengikut sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dari umatku. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, perempuan, wal banin, anak. Selanjutnya, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Lanjut. Yang ketiga, apakah Islam mengharamkan zahab, emas, wal fiddah, perak? Tak bolehkah orang Islam mencintai emas dan perak? Boleh, tapi boleh mencintai emas dan perak, tapi jangan lupa dia mesti lebih cinta kepada Allah. Apa bukti orang cinta emas dan perak tapi lebih cinta pada Allah? Kan kontradiktif nih. Katanya cinta emas dan perak, tapi juga di satu sisi cinta kepada Allah. Apa buktinya? Kalau betul cinta kepada Allah, keluarkan 2.5% dari 85 gram. Jadi nampak ajaran Islam itu, dia tidak menghalangi orang menjadi kaya. Lalu orang yang salah paham tentang ayat ini, dia pahami untuk mencintai Allah maka harus meninggalkan harta benda, tidak boleh mencari harta benda, orang Islam tak boleh kaya. Ini pemahaman datangnya dari mana? Seandainya Islam tak boleh kaya, maka tak akan ada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Seandainya umat Islam tak boleh kaya, tak akan ada Utsman bin Affan yang kaya raya. Bagaimana sedekahnya Utsman bin Affan? Utsman bin Affan bersedekah dalam satu momen kesempatan 1000 dinar, 1000 dinar. Satu dinar 4,25 gram emas. Kalau 4,25 itu kita patok 1 juta kali 1000, berarti sedekah dia satu momen itu 1 M. Apa ada orang miskin bersedekah 1 M? Satu ember ya. 1 miliar sedekahnya. Oleh sebab itu Utsman itu kaya, Utsman itu punya emas, tapi dia lebih sayang kepada Allah. Dia sayang kepada emasnya, tapi lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau emas yang dalam bentuk emas saja kita tak boleh lebih sayang, apalagi emang ada ustaz emas yang tidak bentuk emas? Ada. Mas Yanto, Mas. Emas dalam bentuk emas kita boleh punya, boleh memiliki, tapi ingat, kalau lebih sayang kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, asyaddu hubban lillah, orang beriman lebih cinta kepada Allah. Apa buktinya? Apakah cukup diucapkan dengan lidah, saya lebih cinta kepada Allah daripada emas saya ini? Apalah sulitnya menggerakkan lidah? Perbuatan paling ringan adalah menggerakkan anak lidah, bercakap, bicara, itu ringan sekali. Tapi mana buktinya? Keluarkan 2.5%. Kita sudah bahas dari yang pertama, nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fidda. Masuk yang keempat, wal khailil musawwamah, khail, kuda pilihan.
Zaman sekarang sebagian orang saja naik kuda, dia sudah canggih. Bolehkah orang punya kendaraan? Seandainya tidak boleh punya kendaraan, maka Nabi hijrah jalan kaki. Tapi apakah Nabi itu hijrah jalan kaki? Nabi hijrah naik onta. Nama ontanya Al-Quswa. Jadi Nabi itu naik kendaraan. Zaman sekarang tentu saja boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Seperti yang di sebelah kanan, yang sebelah kanan ini kendaraannya terlalu berlebihan. Apanya yang berlebih di sebelah kanan itu? Apanya yang berlebih? Terbuat dari emas. Tak boleh. Atau yang sebelah kiri terlalu, itu bahaya. Bannya tiga, kalau ke minus jatuh, masuk jurang. Tak boleh terlalu mahal, lebar, sampai bempernya emas. Tak boleh terlalu parah, karena membahayakan diri. La tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam api, ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Tak boleh, harap. Udah jelas-jelas diberitahu, Pak, ini mobil beresiko. Jarak tempuhnya hanya 2 km, 20 kilo per jam. Kalau Bapak lari 30, nanti resikonya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi karena dia anggap saya lebih cinta kepada Allah. Karena dalam Islam tak boleh, tak boleh. Yang kedua, pertengahan. Apa yang pertengahan antara kanan dan kiri? Tengok, lanjut. Tuh, ada apa dengan ini? Ini mobil buatan Perancis, Peugeot. Tulisannya Peugeot. Membacanya Peugeot. Bahasa Perancis tulisan yang paling kacau. Kalau bahasa Inggris, one baca one. Tapi bahasa Perancis paling jauh. Bou chou. Bacanya boku. Merci boku. Thank you very much. Ada apa yang istimewa dengan ini? Tak ada yang istimewa. Cuman dia milik seorang presiden. Ahmadi. Ahmadi mana? Ahmadinejad. Apa maknanya? Kesederhanaan. Saya tak ingin, jangan sampai, oh, Ustaz Somad memproklamirkan Syiah. Saya tak kait-mengait dengan akidahnya. Jangan sampai salah makna. Ini mengambil kesederhanaan seorang presiden tentang mobilnya yang hanya Peugeot buatan Perancis tahun sekian-sekian. Yang penting dia selamat dan tak kena hujan. Selamat fid dunia wal akhirah. Itu yang diinginkan. Jadi pada dasarnya umat Islam boleh wal qailil musawwamah. Kita urut dari pertama, nisa wal banin wal qanatirul muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal qailil musawwamah. Masuk yang kelima, wal an'am, binatang ternak. Bolehkah punya binatang ternak? Bagaimana banyaknya? Ada yang sanggup menghitung? Banyaknya jumlahnya sejauh mata memandang. Bolehkah punya ternak sebanyak ini? Boleh. Tapi, tadi ingat, boleh tapi, dalam Islam pakai tapi. Kalau ada orang mengatakan tak pakai tapi, salah. Dalam Islam mesti pakai tapi. Boleh punya banyak ternak, tapi tuh ada kewajiban yang mesti dikeluarkan. Kalau sampai tidak dikeluarkan, maka berarti tidak terbukti bahwa dia lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 30 sampai 39 ekor sapi jantan itu mesti dikeluarkan satu bintu makhad, anak unta umur 1 tahun. Dari 40 ekor sampai 120 ekor kambing mesti dikeluarkan satu ekor kambing. Jadi kalau punya ternak 40 ekor kambing, itu keluarkan satu ekor kambing. Itu menyebutnya saja mudah, Bapak Ibu, menyebut keluarkan satu ekor kambing. Itu yang mudah menyebut. Ketika kita punya 40, mengeluarkan satu itu, oh, berat. Ini kan kambing saya, yang ngasih makan kan dari kecil saya, kok mesti saya kasih ke orang lain? Datang lagi setan membisik-bisik, ini kambing mahal, harganya berapa sekilo? Kalau kamu makan, kalau kamu sup, kalau kamu makan rame-rame, buat sate, kumpul-kumpul, maka akan banyak godaan. Ketika setan membisiki, disitulah orang berada dua pilihan, lebih cinta pada kambingnya atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bukti, dia katakan saya lebih cinta kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Apa buktinya? Berikan seekor kambing. Tapi dasar manusia, dia punya akal, akalnya yang cerdas itu tidak dia pakai untuk mengingat Allah, tapi dipakai untuk mengakal-akali hukum Allah. Dia pakai, dia terpikir malam merenung, ini kambing saya besok pagi 40. Sekarang 39.
Tapi ada satu yang hamil tua. Menurut USG terakhir, besok kata dokter hewan terakhir periksa besok Pak jam 6 insyaallah kambing bapak 40. Sekarang baru 39. Jam 6 besok 40. Habis solat subuh jam 5.30 ambil pisau, sembelih satu. Ini satu. Lalu jam 6.30 datang ambil zakat. Ambil zakat zaman Nabi dia tidak seperti ambil zakat sekarang. Ambil zakat sekarang duduk. Datang duduk diam dengar. Zaman dulu enggak. Ambil zakat itu datang ngetuk pintu hitung. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana kambingnya? Saya dengar hari ini 40. Silakan aja hitung sendiri. Hitung 39. Tak wajib. Jadi hukum itu bisa diakal-akali bagi orang yang punya akal cerdas, tapi kecerdasannya untuk bukan mengingat Allah SWT, tapi untuk mengakal-akali hukum Allah. Orang seperti ini lalu di mulutnya mengatakan, "Wallazina amanu ashaddu hubban lillah." Saya lebih cinta kepada Allah daripada kambing. Kambing-kambing ini tak ada nilainya, tapi dia sudah potong satu. Tak terbukti. Kira-kira kalau turunlah wahyu, apalah kata Allah. Kalaulah kita dengar ucapan malaikat itu, kalau ada orang mengatakan, "Saya lebih cinta Allah dari kambing saya." Apa kata Allah SWT? Apa kata malaikat kalau itulah kita katakan? Gobal. Buktinya sudah disembelih. Wal an'am, yang kelima, yang keenam. Wal harf, kebun. Luas sekali kebunnya. Tapi ingat apa kata pesan yang di ujung? Ayo jangan lupa membayar zakat. Ketika dia katakan ini kebun tidak berpengaruh terhadap diri saya lebih cinta kepada Allah, mana buktinya? Apa bukti lebih cinta kepada Allah? Tadi kita bahas makna cinta adalah kecenderungan kepada sesuatu. Dia berada dua pilihan, ini kebun, ini Allah. Pilih kebun atau pilih Allah. Ketika salah memahami, kalau begitu tak usah tanam kebun, hanya berserah diri kepada Allah. Waktu ditanya, kamu kenapa tak tanam padi? Semua orang sudah tanam padi. Saya bertawakal kepada Allah. Memang la ilaha illallah buat kenyang. Oleh sebab itu orang beriman, dia tetap menanam padi, dia tetap berkebun jagung. Tapi ketika akhir panennya, dia keluarkan zakatnya. Pemahamannya mesti lurus. Orang Islam bukan hanya boleh punya padi, dia boleh punya kebun padi. Orang Islam boleh punya pulau padi. Dia beli satu pulau, dia tanam padi. Boleh, tak ada batasan dalam Islam. Islam bukan komunis. Di negara komunis, orang tak boleh punya kelebihan. Di Vietnam, rumah orang tidak ke samping, tapi ke atas. Kenapa? Karena tanahnya dijatah. Seperti iklan besar itu ke atas, bukan ke samping. Kan? Itu diterapkan di Vietnam. Kenapa? Karena tanahnya dibatasi. Hanya sekian kali sekian meter. Dalam Islam enggak. Orang boleh punya seluas-luasnya. Tapi ingat, ada kewajiban sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Cinta abadi sampai mati. Cinta kepada harta, dia berhenti sampai ke liang lahat. Cinta kepada manusia, dia akan berhenti sampai ke liang lahat. Cinta kepada jabatan, tidak sampai ke liang lahat, sampai ke umur pensiun. Tak sampai ke liang lahat. Iya kalau Israelnya datang setelah pensiun. Kalau sebelum pensiun, cinta abadi sampai mati. Ini tidak saya kutip dari lagu, jangan kira copy paste dari lagu. Nah. Lihat gambar selanjutnya. Banyak sekali yang mengiringi. Kalau dikatakan kami cinta kepadamu, apakah kita percaya? Belum tentu. Kenapa? Karena kita pakai kaedah cinta pasti sampai mati. Ini enggak. Yang mengiringi banyak sekali. Banyak yang mengiringi. Lihat gambar selanjutnya. Yang mau ngantar, banyak. Tak terhitung berapa jumlahnya. Kalau dimasukkan ke bis, berapa kali bis busway untuk membawa, banyak sekali yang mengantar. Lanjut kita ikuti selanjutnya. Yang mau memasukkan ke dalam, semuanya mau memasukkan ke dalam. Jadi kalau diurutkan dari awal,
yang mengantar, mengiringi, memasukkan ke dalam, ramai sekali. Semuanya mengatakan, kami sayang kamu, kami cinta kepada kamu. Menetes air matanya, meleleh air matanya. Bukan sapu tangan, berkotak-kotak tisu habis. Saking ungkapan cinta. Tapi lanjut. Siapa yang menemani di dalam? Tadi katanya cinta abadi menemani di dalam. Ada tak sampai sekarang tertulis pengaduan ada seseorang yang mau menemani di dalam? Ketika ditanya, kenapa kamu pesan? Dipesan dari sekarang, sudah dipesan, sudah booking. Saya pi mi, kalau bisa galikan lubangnya dua. Kenapa? Karena satu untukku. Ada tak? Belum ada. Belum ada yang mau. Siapa yang menemani di dalam? Katanya cinta abadi. Bukti cinta abadi, dia mau menemani sampai di dalam. Kalau tidak mau menemani dalam, maka belum disebut sebagai cinta abadi. Hanya cinta abadi yang menemani sampai mati. Baik itu manusia, baik itu harta maupun jabatan, kalau dia abadi pasti menemani sampai mati. Lanjut. Suatu ketika datanglah sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Tapi waktu itu Nabi sedang menjelaskan sesuatu. Nabi terus bercerita, Nabi tak mau dihentikan. Setelah Nabi selesai menjelaskan, Nabi tanya, "Mana yang bertanya tadi?" kata Nabi. Kata si sahabat yang bertanya, "Saya." Lalu Nabi bertanya, "Ma a'adatta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat sehingga kamu bertanya tentang hari kiamat? Apa jawab dia? "Ya Rasulullah, ma a'adatu laha katsira salatin." Saya tak mempersiapkan salat yang banyak, "wala saumin." Tidak terlalu banyak puasa sunat saya, "illa anni uhibbullah wa rasulah." Hanya saja saya cinta kepada Allah dan Rasul. Ketika itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Al mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ini bukti bahwa cinta akan dibawa sampai mati. Kenapa? Karena kata Nabi, "Al mar'u," seseorang, "ma'a man ahab," akan bersama dengan siapa yang dia cintai. "Wa anta ma'a man ahbabta," dan engkau akan bersama nanti di liang lahat, dan bersama di padang mahsyar, bersama di surga, "ma'a man ahbabta," bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau nanti hanya sampai di pintu kubur, buktinya berarti bukan cinta abadi. Tapi kalau sampai ke dalam, sampai ke padang mahsyar, sampai ke titian siratul mustaqim, sampai menemani dalam jannatin tajri min tahtihal anhar, disitulah baru cinta abadi. Selain itu semua, maka itu semuanya cinta gombal, bukan cinta abadi. Siapa, apa, siapa dan apa yang menemani sampai ke semua perjalanan itu? Lanjut. Hubbullah wa rasul, cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mengucapkannya mudah sekali. Kalau ditanya, apakah kamu cinta kepada Allah dan Rasul? Ya. Cintakah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bahkan kata Nabi, iman diukur berdasarkan cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tak akan diakui imannya kalau lebih mencintai anak, mencintai orang tua, mencintai istri, suami, mencintai tetangga, mencintai keluarga, sebelum dia lebih cinta kepada Nabi. Hatta akuna ahabba ilaih, kata Nabi, sampai dia lebih sayang kepada aku, min waladihi, daripada anak kandungnya, wa walidihi, daripada orang tua kandungnya, wa nasi ajma'in, daripada semua orang. Untuk mengucapkannya mudah sekali, apalah sulitnya menggerakkan lidah. Apakah kamu cinta kepada Rasul? Ya, saya cinta. Tapi ketika ditanya, apakah kamu sudah mengikuti apa yang dilakukan Rasul? Nanti dulu. Saya mau ikut yang dilakukan Rasul, tapi nantilah Pak Ustaz, tunggu tuan dikit. Banyak mencari-cari alasan. Lebih kenal Nabi atau lebih kenal yang lain? Lebih kenal yang lain. Berarti belum cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ancaman. Jangan sangka kalau tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasul, ya cukup dengan salat, puasa, zakat, haji, lalu merasa cukup. Tidak. Lihat ancamannya dalam surat At-Tawwah. Qul in kana, kalau kamu lebih cinta kepada aba'ukum, bapak kamu, wa abna'ukum, anak kamu,
wa ikhwanukum saudara kamu, wa azwajukum pasangan hidup kamu, suami pasangannya istri, istri pasangannya suami, wa ashiratukum keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha harta benda kamu, wa tijaratun takhshawna kasadaha perniagaan yang kamu takut rugi, wa masakinu tardawnaha 8. Kalau yang 8 ini lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan jihad, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkaranya kepada kamu. Oleh sebab itu kita timbang-timbang diri kita. Masalahnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul ini belum ada cara untuk mengetahuinya. Jadi kalau orang bohong tak ketahuan. Tak tahu kalau pakai tes alat kebohongan. Kamu lebih cinta kepada Allah, apa cinta kepada bapak, kepada anak, kepada saudara. Tapi ancamannya jelas, tak usahlah kita ikut sibuk mengurus cinta orang lain. Tapi petang ini kita mau mengurus cinta diri kita kepada Allah. Apakah lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada yang disebutkan sebanyak 8 saingan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ini. Ketika kita lebih cinta kepada yang ini daripada Allah dan Rasul, maka ancamannya fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri. Lanjut. Cinta kepada Al-Qur'an. Apakah lebih cinta kepada Al-Qur'an atau kepada yang lain? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an," bacalah Al-Qur'an. Mengapa disuruh baca Al-Qur'an? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi. Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan datang memberikan pertolongan. Bukti bahwa cinta Al-Qur'an itu abadi, dia tetap akan datang pada hari kiamat. Bukti cinta abadi, dia akan menemani tidak hanya sampai pada pintu kubur, dia akan menemani sampai ke liang lahat. Oleh sebab itu kita tanya diri kita, lebih cinta Quran apa lebih cinta pada yang lain? Sekarang saya tanya, lebih cinta Quran apa cinta yang lain? Kecil jawabannya, Quran. Cara mengukurnya bagaimana? Pertanyaan berikutnya, cara mengukurnya, tadi dari sholat subuh sampai sholat zuhur berapa kali buka Quran? Lebih banyak buka Quran atau lebih banyak buka wall? Nah, itu cara mengukurnya. Kalau lebih banyak buka wall update status daripada buka Quran, lalu di mulutnya mengatakan saya lebih cinta kepada Quran Pak Ustaz, maka cinta Qurannya tak benar. Padahal judul kita hari ini adalah khazanah cinta yang sebenarnya. Judulnya tak sesuai. Oleh sebab itu cara mengukurnya yang tahu itu kita sendiri. Alhamdulillah yang tahu itu kita sendiri. Bisa bapak ibu adik-adik bayangkan, andai tahu orang lain bisa tahu, oh na'uzubillah, malu kita. Ketahuan seandainya dibuat Allah SWT, kalau sudah buka Quran ada tandanya, nampak ketahuan. Kalau hari ini udah buka Quran, kalau ditengok di belakang ada hijau gitu misalnya. Kalau belum berarti merah. Jadi kita waktu ketemu pas nengok kawan wudhu, tengok merah belum buka Quran ya hari ini. Alhamdulillah itu tak ada. Kita tak dibuat di setting seperti komputer, udah hidup atau belum, apakah masih statusnya standby atau shutdown, tak ada alat itu. Itu salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bersyukur, salah satu bentuk rahmat Allah, kita hanya tahu kelemahan diri kita, orang lain tak tahu kelemahan kita. Oleh sebab itu petang ni kita sedang ditanya lebih cinta Al-Quran apa yang lain, maka merenung ke dalam. Jadi merenungnya bukan keluar, bukan memikirkan orang lain, tapi kita pikirkan diri kita, lebih cinta Al-Quran atau cinta kepada yang lain. Lanjut. Gambar apakah itu? Seorang jamaah haji menggendong bapaknya 9 bulan 10 hari dikandung. Kalau yang kurang daripada itu prematur, tak sabar mau cepat menengok dunia. Ada yang lama, di dalam kitab fikih disebut ada yang sampai 2 tahun, terlalu betah di dalam. 2 kemungkinan. Oke, kita patok 9 bulan 10 hari, 2 tahun disusukan. Belajar berjalan, belajar berlari, belajar berpikir, belajar bicara, sampailah besar. Apa yang bisa dibalaskan untuk itu?
Apakah bisa dengan membawa pulang, dengan menunjukkan, Pak, Bu, saya baru selesai mendapatkan filosofi of doctor dari University of Cambridge, London, nilainya summa cum laude. Bisakah itu membalas 9 bulan 10 hari plus 2 tahun plus berapa kotoran yang dimakan dan lain sebagainya. Apalagi orang tua zaman dulu. Memang apa beda orang tua zaman dulu orang sekarang? Oh beda. Orang tua zaman dulu dia susukan anaknya. Orang sekarang disusukannya ke sapi. Makanya zaman dulu tuh anak-anak lebih mudah diajak sholat, beribadah. Kalau zaman sekarang diajak, moh. Karena minumnya susu sapi. Sanggupkah menggendong orang tua berangkat haji itu membalas cinta orang tua? Tak sanggup. Karena tak sanggup maka kita berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama. Kama di situ bukan tanggung-tanggung. Kama bahasa Arab, bukan kama bahasa Minang. Kama sia tu. Ndak itu doh. Kama sebagaimana. Apa makna sebagaimana itu? Tidak sampai ke tingkat itu. Aku tak sanggup membalas ya Allah. Hanya Engkau yang sanggup memberikan balasan kasih sayang kepada orang tua dulu seperti yang Engkau balaskan. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah merenung apakah kasih sayang orang tua itu dapat kita balas atau tidak. Yang diinginkannya bukan kita pulang membawa emas. Nah. Dia tak pernah inginkan kita balas semua itu, tidak. Tapi yang dia inginkan adalah membahagiakan hatinya. Menyenangkan hatinya dengan perbuatan kita, dengan tindak tanduk kita, dengan aktivitas kita yang menyenangkan hati. Ketika dia tanya, dia SMS, dia telpon, kamu sedang di mana? Kami sedang di Masjid Mutmainnah mengkaji ayat-ayat tentang cinta kepada orang tua. Sejuk hati. Tapi kalau ditanya kamu sedang di mana? Kami sedang dugem dengan teman-teman. Dugem, duduk sambil gemetar. Karena macam-macam masuk ke badan, jadi gemetar dia. Nauzubillah. Ini perenungan. Sudahkah kita mencintai orang tua? Alhamdulillah tak ada alat mana orang berbakti, mana orang durhaka, tak ada. Tak ada disebutkan siapa yang durhaka, maka hitamlah wajahnya. Oh kalau begitu semua orang Afrika itu durhaka. Semua orang Cina berbakti. Tidak, Allah tak berikan. Tak ada tunjuk, tak ada tanda-tanda fisik. Yang tahu itu kita. Maka kitalah merenung, sudahkah cinta ini kita bagi kepada orang tua? Jadi kalau memahami dipotong dikat cinta itu hanya kepada lawan jenis, itu pengebirian, pemerkosaan terhadap cinta. Hari ini kita membahas khazanah, gudang cinta yang sesungguhnya, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada orang tua. Sudah sejauh mana cinta itu kita berikan kepada orang tua? Lanjut. Cinta kepada sesama mukmin, sama orang beriman. La yu'minu ahadukum. Sampai dikatakan la yu'minu. Apa makna la yu'minu? None of you truly believes. None. Bukan non bahasa Betawi, non. Tidak diakui truly kejujuran, kebenaran, kesungguhan cinta, iman kepada Allah. Hatta yuhibba li akhi, digunakan kata hub, tengok penggunaan kata hub. Hatta yuhibba li akhi, sampai dia cinta kepada akhi saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti cinta kepada diri sendiri. Kalau dicubit tangan sakit, jangan cubit tangan orang, dia juga sakit. Kalau ditempeleng pipi perih, jangan tempeleng pipi orang, itu juga merasakan perih. Kalau cakap orang lain menyinggung perasaan kita, ingat, cakap kita juga menyinggung perasaan orang lain. Sebelum sampai ke tingkat itu, belum diakui iman. Jadi kalau cintanya dibatasi pada hubungan laki-laki perempuan, oh miskin sekali, kurus sekali, kecil, kerdil sekali itu cinta. Ada cinta yang sampai mempengaruhi iman kepada Allah, apa itu? Cinta kepada saudara seperti mencintai diri sendiri. Oleh sebab itu adik-adik, saudara-saudara, bapak ibu sekalian yang diberikan Allah rahmat bisa berada dalam satu jemaah
satu masjid, satu pengajian, merasakan perasaan orang lain. Itulah kadar cinta yang sesungguhnya, yang tinggi. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan iman. Apa kata Allah SWT? Al-akhillau ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berteman di dunia, bersahabat, ketika di akhirat dia akan bermusuhan. Tadi kaedahnya katanya cinta abadi dibawa sampai mati. Kalau orang yang bersahabat karena dunia, dia akan berhenti. Jangankan sampai ke liang kubur berhenti, di dunia pun sudah berhenti. Kamu kenapa bersahabat dengan dia? Karena kami sama-sama pengusaha. Yang satu sukses, yang satu bangkrut, sudah tak sedap lagi berkawan. Kenapa kamu berteman? Karena kami sama-sama mencalon, calon legislatif, yang satu duduk, yang satu terduduk, sudah tak sedap lagi berkawan. Kenapa kamu berteman dengan dia? Kami sama-sama satu kantor, dia masih ngantor, kita karena duluan dulu lulus PNS, akhirnya pensiun, sudah tak sedap lagi berkawan. Tapi kalau bersaudara karena Allah, di sini bersaudara, di akhirat pun bersaudara. Al-akhilla, orang-orang yang berteman di akhirat justru bermusuhan. Kenapa? Kata temannya, gara-gara kamulah saya minum khamar, gara-gara kamulah saya ikut main judi nun ke Genting Highland Malaysia, tempat main kasino, gara-gara kamulah saya menghirup itu sabu-sabu. Kata temannya, salah kamu, waktu saya ajak kenapa kamu mau? Bermusuhan, berdebat, berjidal di hadapan Allah. Tapi orang beriman, illal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa di akhirat dia tetap berteman. Di dunia berteman, di akhirat berteman. Ketika di akhirat dia justru bersyukur. Terima kasih sahabatku. Kenapa? Karena engkaulah aku tahu bahwa ternyata cinta itu ada gudangnya. Karena engkaulah aku tahu bahwa solat tahajud itu nikmat. Karena engkaulah aku tahu bahwa mengaji kitab tafsir itu ada pahalanya dan ada balasan amalnya. Oleh sebab itu, bersaudara lebih mencintai saudara sama seperti mencintai diri sendiri. Lanjut. Cinta sedekah karena Allah. Cinta sedekah karena Allah, apa maknanya? Bahwa sedekah, kembali ke kaidah pertama, bahwa cinta kalau memang benar, kalau memang tulus, dia dibawa sampai mati. Mobil paling mahal, kendaraan paling hebat, mungkin ada orang yang punya Ferrari, pintunya satu. Mobil itu makin sedikit, pintunya makin mahal. Ya kalau banyak itu murah, tapi makin sedikit pintunya makin mahal. Apalagi kalau tak ada pintu masuknya dari atas. Oh, itu mungkin lebih mahal lagi. Mahal. Apakah dia ikut sampai ke liang kubur? Tidak. Dimasukkan jasad kita ke dalam, dia hanya sampai ke parkir. Setelah sampai di parkir, jenazah kita masuk ke dalam, lalu dibawa pulang. Maka ahli waris pun sibuk mencari BPKB sama STNK. Kenapa? Mau dijual. Itu mau dibagi-bagi, mau jatah. Jangan-jangan sebelum kita mati pun sudah dicuri duluan. Lalu yang kita bawa, tadi katanya cinta sampai mati, yang kita bawa sampai mati itu sedekah. Kalau pernah tangan itu bersedekah kepada anak yatim, cinta kepada anak yatim, diusap kepada anak yatim, berbagi kepada anak yatim, itulah yang akan kita bawa, katanya cinta sampai mati. Kalau mulut hanya bicara saya cinta kepada anak yatim, coba hitung berapa kali sudah pergi ke panti asuhan. Waktu ke panti asuhan bawa apa? Bawa nasi bungkus atau bawa senyum saja? Apa kabar adik-adik? Cepat besar ya, rajin sekolah. Tak cukup, paling tidak bawa satu bungkus. Kalau satu orang bawa satu bungkus, 100 orang sudah 100 bungkus. Masalahnya orang kita, orang Islam ini pikirannya, isi kepalanya sama. Kenapa kamu tak bawa? Mudah-mudahan teman saya bawa, Pak Ustaz. Akhirnya semua tak ada yang bawa. Kenapa? Karena masing-masing semuanya husnuzan, berprasangka baik tapi over husnuzan, hiper husnuzan, terlalu berlebihan. Akhirnya dia sendiri tak berbuat. Oleh sebab itu, hari luang, waktu libur, dalam keadaan bingung mau buat acara apa,
maka kita beli nasi bungkus, pergi ke tempat anak yatim supaya kawan-kawannya jangan mengamuk, berkelahi, dia ajaklah 1-2 orang keluar sesuai dengan porsi yang tersedia, maka kita bagi, kita usap kepalanya, kita usap kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Tapi jangan dipahami tekstual lalu dicari anak yatim yang gondrong-gondrong aja, yang botak tak dapat nasi, kasihan. Oleh sebab itu, itulah yang dibawa sampai mati. Berapa ton beras yang sudah kita makan sejak kita janin, dimasakkan dalam bentuk bubur, sampai kita makan bubur, dari makan bubur sampai makan bubur, dari mulai kita janin tak punya gigi sampai gigi itu bertanggalan satu persatu kita balik makan bubur, berapa ton beras yang kita makan, kemana semua beras itu pergi? Memenuhi safety tank, kotak tempat kotoran, itulah yang penuh. Ada yang dibawa sampai mati? Tidak. Pakaian, berapa gulung kain yang sudah kita lapukkan, semuanya hangus, hilang begitu saja. Tapi mana yang kita sedekahkan? Itulah yang akan kita bawa sampai ke liang lahat, sampai ke alam barzakh. Tadi katanya cinta yang abadi, cinta dibawa sampai mati. Lanjut. Cinta ilmu karena Allah. Cinta ilmu karena Allah pernah mengajarkan yang baik. Jangan sangka mengajar yang baik itu mesti masuk TV, mesti lewat radio, mesti pengajian ceramah. Tidak. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu. Memang hidayah dari Allah, tapi lidah manusia sebagai penyampai hidayah. Satu orang dapat hidayah, khairum minat dunia wa mafiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika si fulan ditanya, kenapa kamu salat? Hati saya tersentuh ketika senior saya di FSRMM mengajak saya salat. Hidayah datang dari Allah, tapi dia dapat hidayah itu disebabkan lidah kita, maka kita dapat persenannya. Kenapa kamu sampai membongkar ATM? Saya dapat idenya dari teman saya. Kita pun dapat juga persennya. Oleh sebab itu, perbuatan baik, perbuatan tak baik, itu kita akan warisi. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Cinta kepada ilmu bermanfaat. Cinta yang abadi. Berapa ayat yang sudah dijelaskan Dr. Mustafa Umar di Masjid Agung An-Nur. Berapa orang yang sudah dapat hidayah dari penjelasan itu. Itu akan membawa, dibawa ke alam barzah, ke liang lahat, ke titian siratul mustaqim, menemani ke dalam syurga jannatul na'im. Cinta yang abadi, dia akan menemani kita sampai mati. Tapi ketika tidak ditunaikan hak dan kewajiban ilmu, maka jangan sangka bahwa dia akan menemani kita, maka dia stop sampai di situ saja. Makanya dalam ungkapan pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, ilmu yang tak diamalkan sama seperti pohon kayu yang tak berbuah, maka dia akan menjadi sampah saja, membuat semak saja. Akhirnya banyak pokok-pokok kayu di Jakarta dipotong karena dianggap akan mengganggu lalu lintas, nanti kalau angin topan, angin kencang, mengganggu perjalanan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mau sebagai angin pohon yang tak bermanfaat, maka diamalkan, diajarkan kepada orang lain. Ada orang-orang yang terinspirasi dengan perbuatan kita, lalu dia amalkan dan itu menjadi ilmu, maka kita akan mati membawa itu insyaAllah. Hidup ini tak lama. Besok pagi lusa tak terasa berputar hari, berubah minggu, minggu berubah bulan, berubah menjadi tahun, lalu kita pun mati, lalu diikuti oleh generasi yang akan datang. Mereka ingat, oh ini dulu ada senior kami di forum remaja masjid Mutmainnah membuat tradisi mengkaji hal-hal ini, mari kita laksanakan. Itu menjadi ilmu. Jangan sangka ilmu itu dalam bentuk buku, dalam bentuk makalah, dalam bentuk disertasi, skripsi, tesis. Tidak. Banyak orang yang terinspirasi dari hal-hal kecil. Ketika itu bermanfaat, maka dia menjadi ilmu, diamalkan, maka itu akan menemani kita sampai mati insyaAllah. Lanjut. Buah cinta karena Allah. Bapaknya sudah menjadi tulang belulang. Boleh jadi kalau diperiksa tulangnya pun sudah menjadi tanah. Tapi cinta abadi tetap berkekalan. Kenapa? Doa dikirim dari atas. Ada transfer, dapat kiriman doa dari atas. Tapi kadang orang beriman ini, kalau ada anaknya 3, satu yang pandai membaca Quran, pandai membaca doa, yang satu pandai menyanyi, yang satu pandai melukis, pasti yang lebih dia sayangi
yang pandai menyanyi. Kalau ada tamu yang dia perkenalkan, nih si Fulan pandai menyanyi, suaranya bagus, tolong nyanyi. Kalau yang baca Quran, dia biasa, biasa, tak ada perhatian khusus. Padahal ketika Israel datang, nyawanya, nafas sudah setengah, setengah nafasku pergi. Ketika sudah mau mati, yang dipanggil siapa? Yang dipanggil apa yang pandai menyanyi itu dipanggil. Disuruh dia menyanyikan bunga terakhir. Yang akan datang membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin, walqur'anil hakim. Itulah yang akan membacakan meringankan ketika sakaratul maut. Tapi kadang manusia ini berpikirnya lain. Oleh sebab itu hari ini kita sedang mengkaji cinta abadi. Dia tak selesai hanya di atas bumi, tapi dia ikut masuk ke dalam bumi. Bahkan lebih daripada itu, ketika bumi ini hancur, idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tafarat, ketika planet-planet bertabrakan, hancur bumi, dia tetap akan kekal abadi bersama kita. Apa itu? Buah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan yang benar, mendapatkan yang salihah, lalu dia mendoakan waladun salihun yad'u lahu, itu berkekalan sampai akhir hayat. Lanjut. Cinta masjid. Forum remaja masjid. Mudah-mudahan masuk dalam kategori orang yang cinta kepada masjid. Dalam hadis tentang 7 orang yang mendapat naungan ketika tak ada naungan, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun. Saya buat tanda petik 2. Hatinya tergantung. Apa makna tergantung? Hatinya cinta, sayang kepada masjid. Biasanya kita akan memikirkan apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita pada sesuatu, pada buku, kita akan ingat pada itu. Kalau hati kita di masjid, mendengar suara azan, tak sabar ingin melangkahkan kaki ke masjid. Mendengar suara panggilan Allah dari masjid, tak sabar ingin masuk ke dalam masjid. Walaupun dia di pasar, walaupun dia di kantor, walaupun dia di kebun, hatinya berada di masjid. Sebaliknya, badannya di masjid, hatinya di luar masjid. Mendengar pengajian itu menggeliat. Lama betul lah pengajian ini, tak selesai-selesai. Kenapa? Karena hati di luar. Oleh sebab itu, kita mesti masuk masjid dan memasukkan hati ke dalam masjid. Cinta kepada masjid. Ini menjadi pertanyaan. Sudahkah kita termasuk generasi yang cinta kepada masjid, sayang kepada masjid, memakmurkan masjid? Cinta kepada masjid bukan sekedar memasukkan uang banyak ke dalam masjid, bukan sekedar menulis ukiran yang indah di masjid. Memang ini baik. Tapi cinta kepada masjid, memakmurkan masjid, mengisi kegiatan. Salah satunya bentuk realnya, nyatanya, petang ini. Sehingga kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang cinta kepada masjid. Cinta kepada ulama. Kenapa kamu cinta pada ulama? Karena dia pernah meraih gelar Nobel. Bukan. Kenapa kamu cinta kepada ulama? Karena ulama ini bukunya banyak. Kenapa kamu cinta kepada ulama? Karena ulama itu ganteng macam artis. Kenapa cinta kepada ulama? Karena ulama itu yang menyampaikan kepada Allah. Karena dia menjelaskan kitab Allah, menjelaskan sunnah Rasulullah, menjelaskan hukum-hukum yang kita tak dapat menangkapnya. Maka cinta kepada ulama. Tak semua ulama dapat saya tuliskan, saya bentukkan, saya kopikan gambarnya. Ada Hasan Al-Banna, bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang kedua, setelah Hasan Al-Banna, Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia punya buku fatwa, fatwa kontemporer, 3 juz, 3 jilid, sudah diterjemahkan ke Ma Insani Press. Bagus dibaca untuk kalangan sekarang. Yang nomor ketiga, Syekh Ahmad Didat. Awalnya dia tidak seorang ulama, bapaknya pedagang garam di Durban. Durban ini Afrika Selatan. Setiap hari datang misionaris ke tempat jualan garam bapaknya, mengajak masuk Kristen. Akhirnya dia tertarik untuk mengkaji, maka dia dapatkan buntalan buku lama berjudul Izharul Haq, tampaknya kebenaran, yang ditulis oleh seorang ulama India bernama Rahmatullah Al-Hindi, yang lari ke Jeddah karena dikejar oleh penjajahan Inggris di India. Maka buku itu dia kaji, akhirnya dia menjadi seorang pakar kristologi, seorang kristolog ulung. Bukunya sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Syekh Ahmad Didat. Ini pun bagus kita baca. Salah satu buku yang besar yang masih dapat kita baca, buku The Choice, pilihan ketika memilih Allah Subhanahu wa taala, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pojok ujung Buya Hamka,
sudahkah kita baca, kita nikmati karya-karya beliau, baik yang dalam bentuk ilmiah seperti tafsir Al-Azhar atau tasawuf modern, atau yang dalam bentuk karya ilmiah yang seni, tenggelamnya kapal Van der Wijk dan lain sebagainya. Di bawah Syed Alawi Al-Maliki, kemudian yang tengah banyak juga karya ilmiahnya, yang tengah Aid Al-Qarni, berdua yang sebelah kiri, yang Aid Al-Qarni penulis buku La Tahzan, La nya panjang, La Tahzan, jangan baca La Tahzan, akhirnya banyak orang latah gara-gara membaca La Tahzan. La Tahzan, don't be sad, jangan sedih. Yang paling pinggir di trali besi penjara, di dalam penjara itulah dia menulis satu tafsir besar berjudul Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Siapa dia? Asy-Syahid, seorang yang mati syahid 1966, digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Siapa dia? Sayyid Qutb. Sayyid Qutb menulis tafsir di penjara bawah tanah, di depan ruang penjaranya semua sampah di penjara itu ditumpuk di depan penjara Sayyid Qutb. Supaya apa? Supaya dia tersiksa dengan bau yang menyengat. Di tengah bau menyengat itulah dia mampu menulis tafsir. Sementara ada orang yang hidup bebas, harum semerbak, tapi tak bisa menulis apa-apa. Apa sebab? Badannya terikat, hidungnya tersumbat, tapi hatinya lapang karena dia cinta kepada Allah. Ada orang yang badannya bebas, tapi hatinya yang diikat oleh syaitan. Oleh sebab itu seorang ulama besar, penulis Fi Zilalil Quran. Sudahkah kita baca buku karya beliau? Bukunya dalam bahasa Arab, Pak Ustaz. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mahal sekali, Pak Ustaz. Oh, banyak sekali alasan. Kalau kita mau cari alasan. Nah, jadi, karya ilmiah ulama ini kita manfaatkan untuk membaca bahasa Sayyid Qutb. Karena dia seorang sastrawan. Bahasanya indah sekali. Dalam bahasa Arab. Tak dapat diwakili ke bahasa Indonesia. Lalu, karena bahasanya yang begitu indah, dibacalah tafsir itu oleh Presiden Irak sebelum Saddam Hussein. Ketika dia baca, indah sekali bahasanya. Dia tanya, mana orang yang menulis ini? Kata asistennya, penulisnya sedang dalam penjara. Siapa yang memenjarakannya? Gamal Abdul Nasir. Maka dia langsung tulis surat kepada Gamal Abdul Nasir supaya Sayyid Qutb ini keluarkan dari penjara dan jangan digantung mati. Akhirnya dia dikeluarkan, tapi diminta syarat harus membuat surat perjanjian. Kamu tidak akan saya gantung, kata Gamal Abdul Nasir. Kamu tidak akan saya gantung mati dengan syarat kamu harus buat surat permohonan maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini memohon maaf bahwa saya pernah mengejek penguasa bla 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 bla. Tempel materai 6,000. Apa kata Sayyid Qutb? Telunjuk yang bersyahadat sehari semalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak akan menulis surat permohonan maaf kepada penguasa yang zalim. Kalau mau gantung silakan gantung saya. Maka matilah dia di tiang gantungan. Mengapa dia rela lebih memilih itu? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Melambai tiang tali gantungan di mata Sayyid Qutb. Mengapa dia tak takut? Karena cinta bersama Allah menjadi temannya. Ilmu yang bermanfaat, 66 dia mati digantung, bukunya masih beredar, kita masih baca, mengalir rekening pahala ke Sayyid Qutb. Apa? Cinta abadi akan menemani sampai mati. Terakhir, jangan habiskan cinta hanya untuk satu porsi. Berpikirlah untuk cinta yang kekal dan abadi. Pesan terakhir, jangan habiskan cinta hanya untuk satu porsi. Kenapa? Karena kita perlu berpikir untuk cinta yang kekal dan abadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.